Oke, teman, kembali lagi pada kita. Kenakan HP lagi kita nge-vlog, teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi kepada kita Olyanji 29, teman-teman. Nah, kali ini kita sudah lama tidak nge-vlog lagi. Wah, jadi nge-vlog yang kedua. Ya, sekian lama kita tidak nge-vlog lagi. Wah, mati, kenapa mati, teman? Oke. Kali ini gua mau curhat, ya kan? Curhat tentang apa, Bang? Nah, jadi gua akhir-akhir ini dalam 2 hari ini gua melamar kerja di bagian marketing. Marketing. Apa itu, Bang? Ya, marketing Honda ya. Kita akan menjual Honda akan ke depannya. Apa kita lihat apakah ada yang closing atau tidak? Oke, kita akan melihat apakah ada closing atau tidak ke depannya, teman-teman. Nah, karena ini pun udah ujung bulan, akhir bulan, maka gua belum start ready. Ya, nanti akan lihat gimana penghasilan tentang seorang sales marketing ya. Sales marketing di iklannya sales marketing, tapi yang itunya marketing kita ya, pangkat direktur yang paling bawah ya, gimana kita akan melakukan penjualan dan untuk dimana gitu. Kita akan nanti diadakan pameran atau membagi brosur. Nah, nantilah kita lihat, dan teman-teman pun, teman-teman yang marketing Honda juga tahu gimana keadaannya kan. Sebenarnya sih gua udah tahu kalau marketing itu, kalau bagi orang awam yang tidak suka menjual atau gimana gitu kan, pasti dia agak susah untuk ya untuk menjadi sales marketing. Karena sales marketing ini sebenarnya menurut gua, teman-teman ya, menurut gua itu tergantung kepada diri kita sendiri, teman, ternyata ya. Misalkan nih, kita jago di dalam perjualan. Nah, maka kita akan banyak omset perjualan, teman-teman. Oke, kita full kosong, ada mobil. Kita full penjualan, maka kita banyak omset. Nah, jadi Bang, kan kalau di iklan-iklan nih tentang sales marketing, sales marketing ada BPJS untuk gaji pokok, tunjangan ya kan, gaji pokok ya. Nah, jadi kalau kalian yang melamar ya sales marketing, kalau kalian ada minat bakat, bolehlah kalian join marketing. Tapi pekerjaan sales marketing itu mudah, teman-teman ya. Kalau nggak percaya, kalian ikutilah perjalanan gua, apa bertahan, sangat bertahan di dunia marketing. Dan kebetulan hari yang ketiga ini gua buat nge-vlog ketika pulang ya, karena ketika pergi aku entel lah, teman-teman, dimana ya kan, baru melamar, dah diterima, udah ini diadakan meeting aja seperti orang-orang besar gitu ya. Meeting tentang perjualan, dijelaskan cara penjualannya gimana, yang melalui apa ya. Kebanyakan orang kalau bilang tentang sales marketing ini menjual di sosial media ya, dimana kita lihat di sosial media nih. Oh, teman-teman, ada lihat Honda yang di depan kita nih, itu tempat, aduh, macet juga ya. Ini tergantung macet, nah, biasa tidak macet, teman-teman. Oh, bau ayamnya, masya Allah, terkepung di dalam helm gua.
Nah, jadi kalau sales marketing tergantung pada kita tentang penjualan, ya gimana kita melayani orang, melayani konsumen, mencari konsumen, teman-teman. Nah, jadi kita dapat yang kosong, teman. Langsung saja. Widih. Tentem waktunya pulang anak kuliah, jadi agak macet jalannya karena ada satpam untuk membuka perjalanan anak-anak pulang anak kuliah gitu. Abang nggak kuliah lagi, bang. Bang sudah tamat, anjay. Tamat dua kampus, tidak tamat-tamat. Ah, cuman mau ya. Nah, jadi gitulah, kita bahas marketing tapi larinya kemana gitu ya. Nah, jadi ya curhat gua ini baru dalam 2-3 hari ya, si hari ini gua sudah masuk ke dunia marketing ya. Insya Allah aja gua bisa kita jual atau menjual unit-unit Honda ya. Barangkali kalian yang nonton ini daerah gua, ya kan? Tepatnya di daerah Losukun, Losumawe, Pantan Labu, Biren. Ya, kalau mau jauh Banda Aceh juga bisa, Medan juga bisa, ke Takengon, Benar Meriah, dan selain-lain dan selingka-lingka itu. Ya, bisa kalau kalian mau diskusi atau mau, bang, tanya harganya dulu ya. Oke, boleh DM juga, DM aja di Instagram gua, oliandi29, teman-teman. Ya, jangan ragu-ragu kalau kalian mau tanya-tanya harga. Siapa tahu nih ada harga cocok, DP cocok, dah kan. Nah, boleh tanya ya, siapa tahu ada yang minat Honda CB ke CBR ke CB250RR ke, ya buat gantung ke, buat nih para cewek pun bisa. Honda Scoopy, Honda apa lagi, Vario terbaru, ya boleh tanya-tanya juga. Langsung aja DM di Olyandi29 ataupun di profil YouTube gua pun ada nama Instagram gua, ya DM aja. Nah, karena kita akan membuat vlog apabila kita bisa ada waktu nih. Nah, insya Allah akan saya lakukan vlog-vlog maupun di rumah atau di luar atau di alur kalau bisa. Tapi kalau aku di alur Honda itu masih awam, gimana kita masih awam, masih malu-malu kucing gitu, teman-teman. Nah, jadi bang, kalau mau beli panjang nih guys, kenapa ya? Pasti ini kalau apa, pasti ada, kalau ada adek, bukan demo sih, apa tuh namanya, calon-calon, apa namanya itu, kalau calon-calon itu ya, caleg ya. Kalau enggak macam ini, ini membuat macet jalan, anjay. Kadang ada caleg, karena tadi ramai di SPBU yang gua berhenti itu, banyak orang kumpul, ada orang kecelakaan di mana-mana. Iya sih, kalau berarti ada orang kecelakaan nih, karena ramai-ramai ini. Insya Allah nih, berarti ada yang kecelakaan. Banyak ambulan. Bukan, betul nih, caleg. Demo, bukan demo. Jangan, saya bilang, bukan demo nih ya. Bukan bawah, namanya apa nih. Caleg, dukung, jangan lupa dukung caleg. Tuh, ramai kan. Ramai kita, itu ada mobil yang bawa orang caleg. Astagfirullah. Thank you.
iPhone guys, iPhone anjay. Itu semacam pawai untuk memilih calon. Ya kan, ini apa yang tuh bilang-bilang calon. Ah, nggak sabar, ting. Astai. Ini agak ramai sih. Fuck man. Anjay. Ini Kefansin fuck man. Tawa senyum. Ibu tu manis. Fuck man. Oh, Masya Allah ramainya. Masya Allah ramainya. Banyak gua. Oke, ini agak enggak. Oh, ternyata di situ kumpul. Titik koordinasi kumpulan sponsor caleg. Oke, sepanjang jalan macet tadi juga. Kita pun macet, ya kan? Oke, Honda kita sudah mulai panas, di mana speedometer atau menandangi suhu kita panas, teman. Oke, telat. Kalau masalah Honda ini sangat banyak ya. Sayang juga gua paksa jalan jauh. Aku takutnya jebol tengah jalan, nah susah itunya. Oke, ya biasa suasana gua ini. Kalau di jalan ini kurang, bukan di mata jalan luar itu macet. Daerah gua sih kagak macet sangat, ya kan? Oke, ini perjalanan kita memakan waktu sekitar 45 menit atau 35 menit gitu. Oke, dan gue ucapkan terima kasih telah menonton di video gue yang sebelumnya, walaupun kurang dari 100. Sangat sedih ya. Tapi gak apa lah, yang penting gue ya upload, berusaha. Ya, anjay. Duh, bel merah nih. Oke lah, tancap gas teman. Tabrak gak? Bau gosong Honda aku. Oke, ternyata teman-teman